akan memberi tips dan saran untuk menjauhkan diri kita terhadap virus yang lagi mewabah ini nih. Ini virus corona. Berikut ini upaya pencegahan virus corona. Yang pertama, tidak keluar rumah jika tidak ada urusan yang penting. Kalau urusan yang penting itu seperti mengambil sembako, belanja ke minimarket. Tuh, kalau yang gak penting, berkumpul dengan teman, berjabat tangan dengan orang lain, itu kan gak boleh ya. Kita juga harus mematuhi aturan pemerintah. Kalaupun harus keluar rumah dengan kayak yang tadi, contohnya mengambil sembako dan ke minimarket, itu jangan lupa menggunakan masker. Kalau tidak ada masker, kalian bisa beli di minimarket, tapi jangan berlebihan ya belinya kalau di minimarket. Dan sering mencuci tangan atau memakai hand sanitizer seperti ini. Yang kedua, tidak bersentuhan dengan orang lain atau benda sekitar. Jadi kalian kalau bersentuhan dengan orang lain, siapa tahu orang lainnya habis bersin gitu, gitu kita pakai tangan terus kita langsung jabat tangan, kan itu membuat apa, penyebaran virus corona makin menambah ya. Dan juga kalian jangan asal memegang benda, misalnya ada apa, gelas kalian dipakai sama orang lain terus kalian ambil lagi dengan belum mencuci tangan, wah bahaya tuh teman-teman. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin dan lain sebagainya. Masih banyak tuh kan makanan atau minuman yang baik untuk tubuh, minuman yang kayak vitamin, obat-obatan. Lalu yang terakhir, kita tetap berdoa semoga Allah melindungi kita dari virus corona ini. Sekian dari saya.